Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadirat-Nya. Kita semua masih diberikan kesehatan, kemudahan dalam berurusan bekerja, kemudahan dalam melaksanakan muamalah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita semua berupa-rupa karunia nikmat iman, nikmat Islam yang begitu banyak, dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk bertakarrub kepada-Nya. Salah satunya dengan bertolobul ilmi bersama wasa ilmu pekerja mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, baginda Nabi Muhammad SAW ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan tentu saja kepada kita semua jemaah wasa ilmu pekerja mengaji. Alhamdulillah pada hari Senin ini tak terasa kita sudah bertemu kembali di hari Senin, tepatnya di hari ke-21 di bulan Zulqa'idah ini tahun 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2022, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tema berkecamuknya perang Badar yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Namun jemaah sekalian, sebelum kajian dimulai, seperti biasa kami ingin menyampaikan kembali terkait dengan tata tertib ataupun juga adab kajian online. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana talabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, menjaga aurat, kemudian beradab majelis yang mulia, berakhlak sesuai syariat Islam. Selanjutnya, jemaah sekalian, mohon menggunakan nama asli, lalu kemudian memute mikrofonnya, serta mobil khusus kepada jemaah akhwat untuk menonaktifkan atau menutup fitur kamera pada aplikasi Zoom Meeting ini. Di sesi kedua nanti, insya Allah kami akan memberikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya, baik itu bertanya melalui WA maupun juga pertanyaan secara interaktif langsung bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir. Berikutnya di adab yang keempat, bagi jamaah yang ingin bertanya melalui WA, disilahkan pertanyaannya diketik terlebih dahulu dengan nama pagar, asal domisili pagar, dan juga pertanyaannya. Lalu dikirimkan pertanyaannya ke nomor WA Tanya Jawab Pekerja Mengaji di 081-222-723457. Selanjutnya, bagi jemaah sekalian, bagi jemaah di antara jemaah yang ada yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung keberlangsungan operasional dakwah online wasa ilmu pekerja mengaji, disilahkan untuk infaknya dapat disalurkan kepada rekening berikut ini, yakni di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 115-662-1376 ataupun juga di rekening Bank Muamalat dengan nomor rekening 105-000-3642 atas nama Bapak Hasan Taufik. Dan jemaah sekalian, jangan lupa untuk setiap sedekahnya mohon diakhiri dengan angka 9 di digit terakhir nominal sedekah. Setelah itu mohon mengkonfirmasikan transfer sedekahnya ke bendahara wasa ilmu pekerja mengaji di 0811-2238732. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Jemaah sekalian, insyaallah untuk kajian pada malam hari ini turut serta dirilaikan, disiarkan pula tidak hanya oleh pekerja mengaji namun juga oleh Cisauk Mengerji. Untuk itu kepada jemaah sekalian, bagi yang merasa kajian-kajian yang sebelumnya tertinggal ataupun terlewat, rekamannya dapat disimak melalui
akun channel YouTube Pekerja Mengaji. Jamaah tinggal diketik keywordnya dengan judul yang kajian-kajian yang telah diselenggarakan oleh Oase Ilmu Pekerja Mengaji. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita mohon bersabar untuk menunggu beberapa saat kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Demikian untuk informasi yang dapat kami sampaikan. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Bismillah, jemaah yang budiman, insya Allah Ustazuna Ali Hasan Bawazir diperkirakan akan
join dalam Zoom meeting ini pada pukul 20 lebih 15 waktu Indonesia Barat ataupun juga 20 lebih 20 waktu Indonesia Barat karena beliau masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan sehingga pada malam hari ini bisa terselenggara melanjutkan kembali kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesediaannya untuk bersabar menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan. Barakallahu fikum.
Tapi alhamdulillah Ustaz Zona Ali Hasan baru saja join di Zoom meeting ini. Ya, kita tunggu beberapa detik. Assalamualaikum Ustaz Zona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat yang baik. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, Allah yabarik fiik. Sampai Allah yabarik fiik ya Ustaz Zona. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik. Mau nunggu kopi dulu Ustaz? Aduh, gak keburu nanti. Minum Belum air aja keburu belum ya? mana, tapi biar anak lagi nunggu Masya air ya. Allah. Taib, taib. Insya Allah kita bisa mulai, Baik. insya Allah. Iya, boleh Ustaz. Fadha Ustaz, boleh dimulai. Alhamdulillah kita sudah pukul 20 lebih 18 menit. Nah. Untuk itu, persilahkan waktu dan Zoom-nya, room-nya untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Barakallahu. Ustaz Zuna, barakallahu fiik Ustaz. Wafiikum barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan nikmat tersebut terutama nikmat Islam dan iman yang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada diri kita semuanya walillahi alhamdu wal minnah. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita dari peristiwa Perang Badar yang akhir pembahasan kita terkait tentang Mubarazah, yaitu perang tanding antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam perang tanding itu yaitu antara tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu anhum ajma'in, dengan Syaibah ibn Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Al-Walid ibn Utbah. Ya, Al-Walid ibn Utbah. Dan ini mereka adalah yang mewakili orang-orang musyrikin. Dan Allah SWT binasakan mereka. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat dan mengetahui bagaimana akhir dari Mubarazah ini, perang tanding tersebut. Bagaimana mereka melihat di depan mata kepala mereka sendiri, tiga tokoh andalan mereka, jagoan-jagoan mereka, mati seketika, mati dalam waktu yang sangat singkat. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat itu mereka tersulut dengan emosinya, tersulut dengan marahnya yang luar biasa. Mereka mengepung kaum muslimin dan seperti ingin menghabisi mereka segera karena sikap itu. Ikhwatul iman, ketika pasukan ini semakin mendekat, mereka mengepung dan orang-orang musyrikin berupaya mendesak kaum muslimin. Di saat itulah mulai terjadi peperangan. Yang pertama kali terkena, yang pertama kali mati terbunuh adalah seorang sahabat yang bernama Mihja. Beliau adalah budak yang dimerdekakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang terkena dengan anak panah dan mati terbunuh. Dan beliau di antara orang yang mati, yang pertama kali mati syahid dari kalangan kaum muslimin. Mihja maula Umar. Ya, Mihja ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, termasuk orang yang minas sabiqin al-awwali, orang yang pertama masuk Islam dan kemudian mengikuti perang Badar dan mati radhiyallahu an pada peristiwa tersebut. Kemudian Harithah ibn Suraqah. Harithah ibn Suraqah radhiyallahu an. Jika antum ingat peristiwa sebelumnya bahwa Harithah ibn Suraqah radhiyallahu an ini yang menjadi pengamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamati pasukannya orang-orang musyrikin. Dan dia ketika itu sedang minum dari telaga Badar dan terkena anak panah yang menekan ke lehernya. Dan beliau mati terbunuh pada saat itu. Dan dia di antara yang mati pertama kali dari kalangan Ansar radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Harithah ini, Ibn Suraqah radhiyallahu anhu, beliau ketika meninggal dunia, mati dalam peristiwa ini, ibunya Ummu Harithah bin Suraqah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rabbi Allah, ala tuhadditsuni an Harithah?" "Ya Rasulullah, tudikah engkau menyampaikan kepadaku tentang nasibnya Harithah yang mati terbunuh pada peristiwa perang Badar karena terkena anak panah yang nyasar terkena kepada beliau. Kalau dia di surga, saya sabar ya Rasulullah.
Namun kalau dia tidak di surga, saya akan bersungguh-sungguh menangis mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala meratapinya kalau dia tidak di surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Ummu Harithah ini, "Ya Ummu Harithah, innaha jinanun fil jannah wa inna ibnaki asaba al firdaus al a'la." Dalam hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ummu Harithah, di surga itu banyak surga. Anakmu di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Di surga Firdaus yang tertinggi." Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari disebutkan, "Waihaki aw habilti aw jannatun wahidatun hiya innaha jinanun katsira wa innahu fi jannatil firdaus al'a." Dalam riwayat dalam Sahih Bukhari juga, "Wahai Ummu Harithah, kamu tidak paham. Kamu tidak menyadari. Apa kamu tidak bahwa di surga itu tidak satu surga? Banyak surga," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Adapun anakmu Harithah di tempat di surga Jannatul Firdaus yang tertinggi." Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan mereka yang hadir pada peristiwa perang Badar. Karena antum melihat Harithah radhiyallahu anhu, dia ini belum ikut dalam kecamuk perang Badar. Beliau radhiyallahu an masih di pinggirannya, mati sedang minum. Ketika sedang minum dari telaga Badar, terkena anak panah nyasar yang terkena kepada lehernya dan beliau mati syahid pada saat itu. Dia tidak ikut berkecamuk di dalam peristiwa perang ini dan bahkan termasuk yang menjadi pengamat dari jarak jauh yang terkena panah yang nyasar kepada beliau. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini beliau menempati surga Firdaus yang tertinggi, yang merupakan surga yang terbaik, yang dialirkan darinya sungai-sungai surga, yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita ketika meminta surga untuk meminta Jannatul Firdaus, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati 100 darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajatayn kama baina as-sama'i wal ard fa idza sa'altum Allah fas'alu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'ala al-jannah wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tufajjaru anharul jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu, surga itu ada 100 tingkat. Bukan 1-2 tingkat ikhwatal iman, 100 tingkat surga ini. Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Yang jarak antara satu surga dengan surga di atasnya seperti jarak antara bumi dan langit, seperti langit dan bumi. Maka jika kalian meminta surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling bagus, surga yang paling tinggi. Atapnya adalah arsy-Nya Ar-Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang dari surga Firdaus dialirkanlah sungai-sungai surga. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jika Harithah yang di pinggiran Badar tidak ikut berkecamuk di dalam peperangan, begini kondisinya. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, "Fama dhannuka biman kana waqi'an fi nahril adu wa aduhum ala thalathati adhafihim adadan wa udada." Bagaimana dengan mereka-mereka yang berada di dalam kecamuk perang Badar, yang mereka berhadapan dengan musuh yang 3 kali lipat dari mereka jumlah dan persenjataan mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjadi kecamuk yang dahsyat ini, di saat itulah Abu Jahal memohon kepada Allah. Abu Jahal pun meminta kepada Allah, "Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la na'rif fa ahnihi al-ghada." Abu Jahal berdoa, "Ya Allah, orang ini," ya maksudnya Nabi Muhammad SAW, "orang yang paling memutus silaturahim di antara kita dan membawa kepada kita sesuatu yang tidak kami ketahui akan kebenarannya, binasakanlah dia di siang hari ini, binasakanlah dia di hari ini." Maka Allah SWT pun menurunkan firman-Nya,
Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 19. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'aw walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika kalian memohon pertolongan, maka telah datang kepada kalian pertolongan tersebut. Dan jika kalian berhenti, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian mengulang, maka kami pun akan mengulang. Dan tidak akan kelompok kalian yang banyak itu tidak akan bisa menolong kalian walaupun mereka banyak. Dan sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang berwa innallaha ma'al mu'minin. Dan sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang beriman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menyambut permohonan pertolongan mereka sesuai atau sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka memohon pertolongan agar bisa mengalahkan kaum muslimin pada saat itu. Agar Allah membinasakan kelompok yang paling sesat. Karena Abu Jahal mengucapkan di dalam doanya, "Ya Allah, mereka telah memutuskan tali silaturahim. Mereka membuat agama yang tidak dikenal." Maka Allah mengabulkan. Allah mengabulkan permohonan itu dengan apa? Dengan menghukum siapa yang memutus silaturahim. Dengan menghukum siapa yang membuat kemunkaran di dalam agama. Allah hukum sesuai dengan permohonannya. Dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan doa itu kepada mereka. Siapa yang paling sesat dari dua kelompok ini? Siapa yang paling memutus tali silaturahim di antara keduanya ini? Dan kalian sudah tahu. Kalian sudah tahu wahai orang-orang musyrikin. Dan kalian meminta apa yang kalian telah tahu. Mereka menyadari bahwa mereka lah yang tersesat. Mereka lah yang paling memutus silaturahim. Maka kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Walaupun kalian memiliki jumlah yang banyak. Walau jama'atum minal jumu'i ma'asa an tajma'u. Sebanyak apapun pasukan yang bisa kalian kumpulkan. Fa'inna man kana Allahu ma'ahu falagh alibalah. Siapapun yang bersama Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Fa innallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Dan itulah pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berada bersama Al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka berhenti. Berhenti kalian memerangi kaum mukminin. Berhenti kalian membela kesyirikan. Berhenti kalian membela kekufuran. Berhenti kalian melawan kaum muslimin. Berhenti kalian dari menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jika Allah Subhanahu wa taala telah bersama seseorang, wa innallaha ma'al mu'minin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang. Jika Allah telah bersama orang siapa yang harus dikhawatirkan? Siapa yang harus ditakuti? Namun ketika Allah berlepas diri dari suatu kaum, kepada siapa mereka harus bersandar? Jika Allah telah berlepas diri dari mereka, jumlah 3 kali lipat, 5, 10 kali lipat, tidak akan bermanfaat. Namun sebaliknya jumlah yang sedikit, yang kecil, tapi Anda bersama Allah, sendirinya Anda adalah banyak. Ketika kita banyak, namun Allah berlepas diri dari kita, banyaknya kita adalah sia-sia. Maka itu yang harus kita perhatikan, ikhwatul iman. Jangan pernah mengandalkan banyak jumlah dan yang lain sebagainya. Namun, andalkanlah bahwa kita adalah umat ibadah, umat yang bertakwa kepada Allah, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa sejak Nabi SAW balik ke tempat pemantauannya yang di tempat yang tinggi itu, setelah merapikan saf, Nabi SAW berdoa, memohon, mengeluh, merintih, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan kemuliaan pada hari itu. Nabi SAW berdoa sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Nabi berdoa, "Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'dak. Allahumma in tasha la tu'bad ba'dal yawm.
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. Ya Allah, realisasikanlah untukku janjimu yang telah engkau janjikan kepada aku. Ya Allah, aku memohon menagih kepadamu janjimu yang telah engkau janjikan kepada aku. Ya Allah, jika engkau berkehendak, engkau tidak akan pernah disembah sejak hari setelah hari ini. Ya Allah, jika yang ada ini dari kaum muslimin binasa, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana Al-Hafidz menyampaikan apa yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu beliau adalah penutup para nabi. Kalau beliau pada saat itu binasa, pada hari itu beliau binasa, beliau mati syahid bersama kaum mukminin yang bersama beliau, tidak akan ada lagi nabi yang diutus sesudahnya, dan selesai manusia dari beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang musyrikin akan terus-menerus melakukan kesyirikannya. Artinya, sejak hari itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan disembah lagi. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam doanya, mengangkat tangannya ke atas menghadap ke kiblat sampai selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dari pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun dengan penuh mengasihi menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengasihani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendampingi Nabi, membesarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membetulkan selendang beliau, membetulkan jubah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan hasbuka ya Rasulullah, alhamdulillah ta'ala rabbik fa innahu sayanjizulaka ma wa'adak. Ya Rasulullah, seperti ini engkau meminta kepada Allah, seperti ini engkau meminta kepada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala pasti merealisasikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pada saat itu beliau menengadahkan kedua tangannya kepada Allah. Permohonan, permintaan seorang nabi. Mengeluhnya seorang hamba. Doanya orang yang terdesak. Yang memohonkan syafaat untuk kelompok sedikit yang sedang dikepung dalam kondisi kritis dan krisis seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatang membawa kebaikan untuk umat ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam doanya apa yang menjadi kebutuhan yang mendesak pada saat itu. Yang mereka keluar untuk membela la ilaha illallah, untuk membela tauhid. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Seakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam doanya ini bahwa keberadaan pasukan ini sebagai kelanggengan ubudiyah, kelanggengan ibadah di muka bumi. Dan jika mereka terputus, maka terputuslah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa umat ini adalah umat ibadah. Hubungan kita dengan Allah sebagai hamba-Nya, beribadah kepada-Nya, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata hubungan ini terputus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hilang kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti kita kehilangan kehidupan. Seperti kita kehilangan eksistensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi hak bagi Allah untuk menolong kita. Seperti kondisi umat-umat yang lain. Jika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari ibadahnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagaimana Allah tunjukkan kepada umat-umat yang lainnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari mereka, dan kita sudah tidak ada lagi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita, kemenangan yang ada pada kita, Allah syaratkan jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan di akhir surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 77. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Sampaikan wahai Muhammad, Tuhanku tidak akan peduli kepada dirimu jika bukan karena doa, permohonan dan ibadah kalian. Jika bukan karena itu, hanya klaim saja, kalian berdusta. Dan itu akan menjadi suatu ketetapan yang berlangsung terus-menerus bagi Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Selama kalian beribadah,
selama itu juga Allah akan menolong kalian ketika kalian berdoa memohon kepadanya. Di saat itulah Allah akan menurunkan pertolongannya. Namun ketika kalian lepas dari ibadah, Allah Subhanahu wa taala pun lepas dari kalian. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hakim An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika terjadi peristiwa perang Badar, saya berperang dengan peperangan ini melawan sana dan sini. Kemudian saya bergegas balik untuk melihat bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi beliau. Dan ternyata saya dapati beliau sedang sujud berdoa memohon kepada Allah dengan seruan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari ya hayyu ya qayyum. Kemudian aku balik lagi berperang. Sedemikian pula aku kemudian balik melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengetahui bagaimana keadaan beliau. Dan ternyata beliau masih sujud dan meminta kepada Allah ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Terus demikian aku balik lagi berperang. Dan kemudian aku balik lagi untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau masih di dalam sujudnya. Dan demikian sampai Allah menurunkan kemenangannya. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat Al-Anfal ayat 9. Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian dengan sangat. Dan Allah mengabulkan permohonan kalian. Sesungguhnya aku menurunkan kepada kalian 1,000 orang malaikat yang turun untuk menolong kalian. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Murdifin artinya rombongan demi rombongan. Ya, rombongan malaikat ini Allah sebutkan pada awalnya adalah 1,000. Namun nanti insya Allah kita akan bahas berapa banyak malaikat itu akan turun. Nah. Setelah berdoa yang sedemikian rupa Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW tertidur sejenak. Kemudian beliau terbangun dari tidurnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Abashir ya Aba Bakar, kana nasrullah ada Jibrilun akhidun bi'inani farasihi yaquduhu ala thanayahu an-naq'." Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat Jibril dengan menunggang kudanya dan menebarkan debu-debu di jalanan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini dihasankan sanadnya oleh Syekh Al-Albani. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada Jibrilu akhidun bi ra'si farasihi alaihi adatul harb. Ini Jibril dengan membawa menunggangi kudanya dengan membawa peralatan perlengkapan perang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan bala tentaranya. Allah kokohkan, kuatkan hati orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para malaikat yang turun bersama orang-orang beriman, "Inni ma'akum fatsabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kull banan." Allah berfirman kepada para malaikat, aku bersama kalian. Maka teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Dan aku akan tanamkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Maka pukullah di atas leher-leher mereka. Dan pukullah urat-urat jantung mereka. Surat Al-Anfal ayat 12. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kondisi yang mencekam. Kondisi yang menakutkan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah bersama mereka di dalam peperangan ini. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat artinya Allah membela mereka, Allah menolong mereka, Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, turut sertanya para malaikat di dalam peperangan ini. Sesuatu yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang telah Allah firmankan di dalam ayat-ayat-Nya. Sesuatu yang harusnya kita imani dan yakini. Kita mengimani sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membela kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya dan orang-orang beriman pada saat itu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pasukan yang sedikit. Dengan pertolongan para malaikat. Dengan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat itu bahwa Allah bersama mereka. Ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar,
sesuatu yang ketika Allah bersama suatu kaum, suatu masyarakat, maka tidak ada siapapun yang bisa menghadapi mereka. Dan ini mengajarkan satu akidah kepada kita yang beriman, bahwa kebersamaan Allah dengan makhluknya tidak sama dengan kebersamaan kita dengan kita yang lainnya. Saya ingin jelaskan sedikit. Bahwa sebagian orang mengira bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salaf, Salafiyun, di dalam akidah mereka, mereka ini atau kita ini dianggap mentakwilkan sifat Allah bahwa Allah bersama kita. Dengan kita katakan maksudnya adalah Allah bersama kita dengan ilmunya. Allah mendengar dan melihat. Perlu dipahami bahwa kebersamaan Allah, wallahu ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, ini adalah sesuai dengan hakikatnya. Bukan ditakwilkan bahwa maksudnya adalah Allah bersama kita dengan ilmunya. Tapi hakikatnya Allah bersama kita. Dan ini tidak menafikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Karena bersama ini, di dalam bahasa, perlu dipahami dulu di dalam bahasa, ketika kita mengatakan bahwa saya ingin minum susu sama kopi. Sama kopi, artinya susu dicampur dengan kopi. Bahwa di situ kata sama di sini adalah sesuatu yang bercampur satu dengan yang lainnya. Kopi susu. Ya, dicampurkan. Ini makna bersama yang pertama dalam bahasa. Kemudian bahasa yang kedua, kata bersama yang kedua di dalam bahasa. Kita mengatakan bahwa Taufik berjalan bersama Kang Zaid. Taufik berjalan bersama Kang Zaid. Nah, di sini kita mengetahui apa? Bahwa mereka berjalan beriringan. Dan kemudian yang ketiga, kata bersama di dalam bahasa. Ketika ada seorang panglima perang mengatakan, berangkatlah kalian, hadapi musuh-musuh itu, aku bersama kalian. Sedangkan panglima itu, dia ada di posnya. Dia mengamati dengan teropongnya. Dia melihat, mengawasi, dan melihat bagaimana gerak-gerik musuh. Tidak bersama dengan, secara fisik tidak bersama dengan pasukannya. Ini tiga kalimat pengertian bahas bersama menurut bahasa. Yang satu dan dua, adalah dua hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersama berarti bercampur. Bersama artinya berduaan dengan jasad dan fisiknya. Ya, ini sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah bersemayam di atas arsy. Tapi bersama yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, Allah bersama orang-orang beriman, Allah bersama para malaikat di dalam ayat ini sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat 12, "Inni ma'akum fatsabbitul ladzina amanu." Aku bersama kalian, wahai para malaikat, maka teguhkanlah hati orang-orang beriman. Ya Allah bersama para malaikat dengan pertolongannya, dengan perlindungannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala melihat, Allah subhanahu wa ta'ala menolong, Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan. Dan ini bukanlah takwil, tapi ini adalah bagian dari konsekuensi. Bagian dari konsekuensi. Karena ketika Allah bersama kita, konsekuensinya apa? Allah menolong kita. Allah melihat kita. Allah mendengar kita. Allah mengabulkan permohonan-permohonan kita. Ini adalah konsekuensi dari kebersamaan Allah kepada bersama hamba-hambanya yang beriman. Ini bukan takwil. Seperti misalnya ketika seorang mengatakan aku beribadah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama salaf menyebutkan bahwa maksudnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu takwil? Bukan takwil, tapi itu adalah min lawazim sifat. Ini konsekuensi dari sifat mengharapkan wajah Allah adalah mendapatkan ridha-Nya. Jadi itu bukanlah takwil sebagaimana yang dipahami oleh sebagian mereka yang tidak paham dengan istilah para ulama salaf akan hal ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat hal ini, datangnya para malaikat dengan berbondong-bondong membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempatnya. Dari tempat beliau mengamati pasukan itu dengan memakai baju besinya. Nabi sallallahu baju perangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar ayat 45 dan 46. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Bahwa pasukan itu akan dikalahkan dan mereka akan lari tunggang langgang dan hari kiamat adalah tempat perjanjian bersama mereka. Dan hari kiamat jauh lebih dahsyat dan jauh lebih pahit bagi mereka. Surat Al-Qamar ayat 45 dan riwayat Nisa'i dalam Sahih Bukhari. Sedangkan antum mengetahui kita telah membahas pembahasan tentang ayat ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya
bahwa ayat ini termasuk ayat-ayat Makkiyah, turun di kota Makkah. Yang Allah berfirman, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, bahwa pasukan itu akan, ya pasukan yang banyak itu akan kalah dan mereka akan lari tunggang langgang. Ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau masih di kota Mekah. Belum ada pemikiran untuk hijrah. Belum ada bayangan akan terjadi peperangan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan bakal terjadinya peristiwa perang Badar dan mereka akan mati semuanya di sana. Allahu Akbar. Kemudian dalam Mustadz Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi SAW berkata kepadaku, bersabda kepadaku dan juga kepada Abu Bakar pada waktu peristiwa perang Badar, ma'a ahdikuma Jibril wa ma'al akhar Mikail wa Israfil malakun azimun yashhadul qital. Nabi SAW bersabda kepadaku dan kepada Abu Bakar, bersama salah seorang di antara kalian ada malaikat Jibril dan bersama yang lainnya malaikat Mikail. Adapun malaikat Israfil, malaikat yang sangat besar yang sedang menyaksikan terjadinya peperangan ini. Riwayatnya sahih dalam Mustad Imam Ahmad. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Berapa jumlah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa perang Badar? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 123 sampai 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati munzalin. Fala in tasbiru wa tattaqu ya'tukum min fawrikum hadha yumdidkum rabbukum bi 5000 minal malaikati musawwimin." وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian pada waktu peristiwa perang Badar, ketika kalian dalam kondisi lemah. Ketika kalian lemah, dan bertakwalah, maka bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bersyukur kepada-Nya. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi kalian? Tuhan kalian menolong kalian dengan 3000 orang malaikat yang diturunkan oleh Allah. Bahkan, jika kalian bersabar dan bertakwa dan kalian bergegas turun di medan perang, maka Allah, Tuhan kalian akan menolong kalian dengan 5000 orang malaikat yang mereka diberikan tanda oleh Allah SWT. Dan tidaklah Allah jadikan itu kecuali sebagai kabar gembira bagi kalian. Dan agar hati-hati kalian menjadi tenang. Dan tidaklah pertolongan itu kecuali datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha bijaksana. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat-ayat ini, beliau menyampaikan, para ulama berselisih tentang janji yang Allah sampaikan ini. Apakah itu terjadi pada waktu peristiwa perang Badar atau perang Uhud, ya, dari dua pendapat ini. Dan pendapat yang sahih, kata beliau, bahwa Allah berfirman, irtaqulu lil mu'minin, ingatlah ketika engkau berkata kepada orang-orang beriman. Ini terkait dengan firman Allah di awal ayat sebelumnya 123, walaqad nasarakumullahu bi Badr, dan Allah telah menolong kalian pada waktu peristiwa perang Badar. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat ini turun terkait tentang peristiwa perang Badar. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Amir Asy-Sya'bi, Rabi' bin Anas, dan yang lainnya. Dan itu juga yang disampaikan oleh Al-Hafidz, oleh Al-Imam Ibn Jarir di dalam tafsirnya. Abbad bin Mansur meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dalam firman Allah ini, إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagi kalian Allah menolong kalian dengan 3000 orang malaikat? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hadza yaum Badar. Ini adalah peristiwa perang Badar. Juga riwayat yang sahih dari yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dengan sanad yang sahih kepada Imam Syafi'i, innal muslimina balaghahum yaum Badar, bahwa telah sampai kepada orang-orang muslimin pada waktu peristiwa perang Badar bahwa Qurs ibn Jabir, ya, ada salah satu tokoh kafir
yang membela kaum musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati munzilin." Ingatlah ketika engkau berkata kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagi kalian bahwa Tuhan kalian telah menolong kalian dengan 3000 orang malaikat yang diturunkan olehnya? Ikhwatul iman, Qatadah mengatakan, amaddallahul muslimina bi 5000 minal malaikat. Nabi SAW mengucapkan 3000, kemudian Allah menurunkan 5000. Dan juga Ar-Rabi' bin Anas mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin pada waktu peristiwa perang Badar, pertama kali 1000 orang malaikat. Kemudian ditambah lagi 3000, kemudian ditambah lagi menjadi 5000. Dan inilah yang disebutkan karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa idtastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi 1000 minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian dan Tuhan kalian mengabulkan permohonan kalian, sesungguhnya aku akan menolong kalian dengan 1000 orang malaikat yang berbondong-bondong. Sebutan murdifin itu artinya rombongan yang dijemput oleh rombongan sesudahnya, dijemput oleh rombongan sesudahnya, sehingga secara keseluruhan malaikat yang turun pada saat itu adalah 5000 orang malaikat. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah, demikian pula yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, demikian pula yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ketika menjelaskan tentang riwayat-riwayat. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW memberikan motivasi kepada para sahabatnya pada saat itu agar mereka turun ke medan perang. Nabi SAW memberikan kabar gembira dengan surga. Nabi SAW menyampaikan kabar gembira bahwa para malaikat turun. Dan mereka semuanya di dalam saf mereka ini, mereka menghadapi, siap menghadapi musuh-musuh mereka sampai hal itu mendatangkan ketenangan bagi mereka. Dan sebagaimana antum mengetahui dalam riwayat-riwayat sebelumnya, Allah berikan rasa kantuk kepada sebagian orang beriman untuk menanamkan ketenangan di dalam hati mereka dan mengokohkan iman mereka. Dan Nabi SAW bersabda pada saat itu, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghairan mudbirin illa adkhalahullahul jannah." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah salah seorang di antara mereka membunuh kalian, membunuh salah seorang di antara kalian dan dia mati dalam keadaan bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan dirinya bukan membelakangi, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa kisah menarik yang terdapat di dalam beberapa riwayat-riwayat sirah terkait dengan apa yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ini. Di antaranya yaitu kisahnya Umair ibn al-Humam radhiyallahu anhu. Umair ibn al-Humam radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW bersabda, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Bergegaslah kamu menyambut surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Maka Umair ibn al-Humam al-Ansari radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, jannatun 'arduha as-samawati wal ardh?" Ya Rasulullah, surga lebarnya selebar langit dan bumi? Nabi SAW pun mengatakan, "Iya." Maka Umair pun mengatakan, bagin. Luar biasa. Begitu indah. Begitu bagusnya ya Rasulullah. Dia mengucapkan hal itu. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ma yahmiluka ala qawlika bagin. Kenapa engkau mengucapkan itu, wahai Umair?" Dia mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Aku mengucapkan kalimat ini hanya mengharapkan aku termasuk orang yang masuk ke dalam surga itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fa innaka min ahliha." Sesungguhnya engkau penghuni surga. Maka dia keluarkan beberapa butir kurma yang dia taruh di tempat penyimpanannya. Dia makan beberapa butir. Dan kemudian dia mengatakan, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Andai kata aku masih hidup ya Rasulullah untuk bertahan hidup sampai aku menghabiskan semua bekal kurmaku ini, itu adalah kehidupan yang sangat lama ya Rasulullah.
lama sekali. Maka dilemparkan sisa kurma itu. Dan dia menerjangkan dirinya kepada musuh. Dengan pedangnya dia membunuh sebagian dari mereka. Dan dia mati terbunuh. Radhiyallahu anhu wa arda. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Ketika menyebutkan tentang kisah Umar bin Al-Hammam radhiyallahu an ini, beliau mengatakan bahwa itulah cintanya para sahabat. Cintanya para sahabat di dalam membela Islam, harapan mereka untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam medan perang seperti ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi menyebutkan, ketika berkecamuknya perang yang dahsyat seperti ini, antum mengetahui jumlah kaum muslimin yang minim, jumlah orang-orang musyrikin yang banyak. Dan kaum muslimin menjerumuskan dirinya, menceburkan dirinya di medan peperangan yang seperti ini. Walaupun kemungkinan besarnya mati syahid, itu tetap benar dan dibenarkan. Tetap benar dan dibenarkan. Ikhwatal iman. Kemudian Nabi SAW mengambil pasir dengan segenggam tangannya. Dan kemudian Nabi SAW menghadapkan wajahnya kepada orang-orang kafir itu. Dengan menaburkan pasir itu kepada mereka. Dengan mengatakan syahatil wujuh. Jeleklah wajah-wajah kalian. Buruklah wajah-wajah kalian. Dilemparkan segenggam pasir itu ke wajah mereka. Maka setiap 1000 pasukan itu. Setiap matanya terkena debu ini. Mereka tertutup matanya terkena debu ini. Dan itulah yang Allah firmankan. Allah berfirman. Wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau yang melempar ketika engkau yang melempar. Namun Allah lah yang melempar kepada mereka. Ikhwatal iman. Rahimani wa rahimakumullah. Dalam peristiwa ini. Nabi SAW pun turut andil di dalam peperangan. Nabi SAW dengan pribadi beliau yang mulia. Beliau turun ke medan perang. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan laqad ra'aituna yauma badrin wa nahnu naludhu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami, kalian melihat kami ketika terjadi peristiwa perang Badar, kami semua di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa aqrabuna ila al'adu wa kana min ashaddin nasi yauma idzin ba'sa. Dan beliau yang paling dekat dengan barisan musuh dan yang paling berani di dalam peperangan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga Imam Ahmad meriwayatkan dengan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamma hadaral ba's yaum badrin ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana min ashaddin nas" Ma kana aw lam yakun ahadun aqraba ilal musyrikin minhu. Ketika berkecamuknya peperangan pada saat itu, kami semuanya mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah yang paling kuat dan yang paling berani di antara kami, dan tidak ada yang lebih dekat kepada barisan kaum musyrikin melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi yaum Badar. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya pada waktu peristiwa perang Badar, la yataqaddamanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana duna. Jangan ada salah seorang di antara kalian yang maju kepada sesuatu kecuali aku yang dekat dengannya, aku yang di hadapannya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan tentang hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dengan pribadi beliau yang mulia, peperangan yang dahsyat dengan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebagaimana keduanya di atas tempat pengawasan pasukan perang, mereka bersungguh-sungguh dengan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berjihad dan berperang. Dan mereka menceburkan diri mereka berperang. Wa qatala bil abdani jami'an bainal maqamaini syarifain. Maka mereka berperang dengan sungguh-sungguh. Nabi SAW kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka bersungguh-sungguh dengan peperangan itu dengan fisiknya. Sebagaimana mereka sebelumnya bermunajat kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh. Di dua kondisi yang termulia.
kondisi ubudiyah, kondisi ibadah kepada Allah, dan kondisi jihad fi sabilillah. Mereka berdua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berada pada posisi yang terbaik. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan kepahlawanan para sahabat sedemikian banyaknya yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan, yang kita membacanya di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum, sikap-sikap kepahlawanan para sahabat yang insya Allah kita akan membahasnya pada kajian yang akan datang. Kita akan melihat sikap-sikap kepahlawanan para sahabat pada waktu peristiwa Perang Badar. Kita akan melihat bagaimana Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu pada saat itu. Kita akan melihat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat itu. Kita akan melihat bagaimana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu pada saat itu. Kita akan melihat Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu pada saat itu. Dan kita akan melihat bagaimana para malaikat yang turun pada saat itu di dalam peristiwa-peristiwa Perang Badar. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Juga kita akan melihat bagaimana lari dan tunggang langgangnya iblis setelah menipu orang-orang musyrikin dengan memotivasi mereka untuk menyerbu pasukan kaum muslimin. Ketika iblis dengan tipuannya memotivasi orang-orang musyrikin untuk menghadapi kaum muslimin, namun setelah melihat rombongan pasukan malaikat yang datang, maka iblis pun lari tunggang langgang dengan mengatakan, "Inni ara ma la taraun." Aku melihat, "Inni bari'u minkum, inni ara ma la taruna, inni akhafullah." Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian wahai orang-orang musyrikin Quraisy. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun nanti kita akan melihat pada kesempatan yang berikutnya, pada kajian yang akan datang, kita akan melihat sikap-sikap kepahlawanan para sahabat radhiyallahu anhum pada peristiwa Perang Badar. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustazuna. Alhamdulillah, sangat menarik sekali dan selalu menarik untuk kisah-kisah Nabi SAW berikut para sahabatnya, terlebih di kondisi-kondisi Perang Badar ini. Masya Allah, sangat pelajaran sangat berharga sekali bagi kita semua. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki ke sesi 2, ya, ini sesi tanya jawab. Dan bagi jemaah yang ingin bertanya, disilahkan untuk bertanya melalui WA maupun juga bertanya secara interaktif dengan cara raise terlebih dahulu. Nanti insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di unmute mikrofonnya. Baik, untuk pertanyaan pertama melalui WA, bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihatnya ya Ustazuna, apabila suami bekerja di lembaga riba dan dia sudah diberikan nasihat bahwa pekerjaannya menghasilkan harta yang haram, namun dia belum ada niatan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Bagaimana sikap sang istri? Apakah tetap menerima nafkah dari suaminya tersebut walau tahu bahwa hartanya haram, ataukah berusaha mencari pendapatan lain yang halal? Apa akibatnya bila untuk biaya hidup sehari-hari, biaya sekolah dan lain-lainnya masih bersumber dari harta pekerjaan riba tersebut? Demikian ya Ustazuna, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika suami masih melakukan atau masih bekerja di lembaga-lembaga riba dan Anda ingin menasihatinya, maka nasihatilah dengan cara yang baik. Tunjukkanlah kalau ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bahaya riba. Ancaman yang sangat besar. Hilangnya keberkahan dalam harta dan rumah tangga. Ingatkan dengan cara yang ma'ruf. Doakan juga. Doakan, minta kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan hidayahnya kepada suami Anda. Kemudian terkait dengan Anda sendiri yang menerima nafkah dari sang suami. Dalam kondisi yang seperti ini, dijelaskan oleh para ulama, Anda berhak untuk mengambil nafkah itu untuk hal yang sifatnya darurat saja. Jadi hal yang melangsungkan, menjaga kelangsungan hidup saja, tidak lebih. Ketika hal-hal yang bersifat lebih, Anda tidak berhak untuk mengambilnya karena itu adalah harta yang haram. Dan ingatkan,
bahwa diamnya sang suami di dalam hal ini, ketika dia melakukan hal tersebut dan tidak mau bertaubat, itu adalah dosa besar. Dosa besar yang akan dia tanggung, dan bagaimana dia menumbuhkan daging keluarganya di dalam hal tersebut. Ya, lahmun nabata min suhrin, an-naru aula bih. Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih layak bagi, atau api lebih layak bagi daging tersebut. Ingatkan dengan nas-nas ini. Ingatkan bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang bersumber pendapatannya dari sumber-sumber yang haram. Tidak akan berkah doa ibadahnya. Akan kehilangan perasaan khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Tidak merasakan ketenangan di dalam ibadah. Dan banyak lagi madarat-madarat besar akibat mengkonsumsi harta riba. Terlebih lagi nanti di yaumul akhir Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang terhadapnya. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Anda hanya berhak terkait dengan pendapatan yang bersifat pengeluaran yang bersifat pokok saja, hal-hal yang bersifat darurat untuk melangsungkan, untuk menjaga kelangsungan hidup Anda. Adapun ekstranya mungkin Anda mendapatkannya dari sumber yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Baik, barakallahu fiik. Untuk selanjutnya pertanyaan masih melalui WA. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum wa amwalikum wa ahlikum musazuna. Waalaikumsalam. Apakah lafaz istighosah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tidak boleh diucapkan oleh seorang hamba setelah beliau, yaitu lafaz tidak ada yang menyembahmu kalau kami binasa hari ini? Demikian saya pertanyaannya. Naam, itu tidak boleh. Itu hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada beliau bahwa tidak ada nabi yang diutus sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita bukanlah orang mukmin terakhir di muka bumi. Ya, kita bukanlah orang mukmin terakhir. Ketika kita mengucapkan hal seperti itu, kita mengucapkan bukan atas sesuatu yang benar tapi atas kebohongan. Atas dasar kebohongan. Sedangkan Nabi SAW menyampaikan atas apa yang beliau SAW ketahui, bahwa jika beliau SAW mati dalam peristiwa itu bersama orang mukminin yang ada pada saat itu, kesyirikan akan terus terjaga, akan terus langgeng, dan kesyirikan itu akan terus terjadi dan tidak ada yang mengingkarinya. Maka kemusyrikan akan terus ada dan tidak ada yang mentauhidkan Allah SWT lagi di muka bumi, karena tidak ada nabi lain, tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Dua pertanyaan melalui WA sudah dijawab oleh Ustaz Zona. Selanjutnya barangkali dari jemaah yang ingin bertanya langsung secara interaktif disilahkan. Di sini ada Bapak Hairus Hamzah ya dari Malaysia, jemaah setia dari Melaka Malaysia. Silakan jika ingin bertanya, ataupun juga Rozana Murukoya, silakan. Tadi sempat Ana baca ada Ibu Ida Rashad di Swedia ya. Masya Allah. Tapi Masya Allah, rupanya mungkin terputus jaringannya. Oke. Okay. Baik, rupanya tidak ada lagi yang bertanya Ustaz, mungkin untuk berkenan memberikan kesimpulan untuk malam hari ini. Naam. Insya Allah materi kita akan datang, tadi telah saya sampaikan Kang Zai, bahwa sikap-sikap kepahlawanan para sahabat pada peristiwa Perang Badar. Ya. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Nanti kita akan melihat bagaimana perjuangan kepahlawanan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam membela dakwah, di dalam membela agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam berjihad ini. Dan itu semakin memantapkan keyakinan kita untuk kecintaan kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ini ada yang raise hand nih, kan sih. Baik, silahkan. Lower hand lagi rupanya. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita melihat bahwa kecintaan kita kepada para sahabat sesuatu yang secara akidah dibangun berdasarkan logika yang memang sesuatu yang wajar. Mustahil seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mencintai Allah, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak mencintai para sahabat. Bagaimana kita tidak mencintai para sahabat? Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum seperti ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan nyawanya, jiwanya, hidupnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka
menjadi penerus agama ini, yang mereka menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah Nabi SAW, menyampaikan ajaran-ajaran beliau SAW kepada generasi sesudahnya sehingga sampai kepada kita. Dan dinul Islam yang sampai kepada kita sebagaimana agama yang keluar dari lisan Muhammad ibn Abdullah SAW. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Sebagaimana ayat-ayat yang Allah SWT firmankan kepada Nabi SAW. Kemudian juga hadis-hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita. Benar-benar sabda-sabda yang sahih. Sebagaimana sabda-sabda yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad SAW yang mulia. Dan kita layak bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada mereka. Berterima kasih kepada para sahabat. Maka itulah yang diajarkan oleh Allah SWT. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah generasi para sahabat, mereka berkata, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami di dalam beriman. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Dan ya Allah, jangan sampai Engkau jadikan di dalam hati kami ada rasa dengki, rasa jengkel terhadap orang-orang beriman, terhadap orang-orang itu ya Allah. Wala tajal fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Engkau Maha Pengasih ya Allah dan Engkau Maha Penyayang. Semoga sikap ini, hati yang seperti ini senantiasa ada di dalam hati kita sampai ya Rabb ya Karim, sampai Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama para muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum, di jannatil a'la, fi jannatil firdausil a'la, di surga firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan ya Ustaz Zona. Alhamdulillah barakallahu fiik Ustaz yang sudah menyampaikan kajian pada malam hari ini dan tentu saja sudah menjawab dua pertanyaan yang tadi disuguhkan melalui WA tanya jawab pekerja mengaji. Alhamdulillah jazakallah khairan sekali lagi. Semoga menjadi ladang pahala bagi Ustaz dan juga keluarga. Amin. Jazakallah khairan ya Ustaz Zona, barakallahu fiik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fiik barakallah. Baik. Kang Zee dan Eva yang lainnya, ya. Mohon pamit. Jazakumullah khair. Insyaad. Wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Demikianlah pertemuan kita bersama Ustaz Zona Ali Hasan Bawazir, LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang telah menyampaikan kajian tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita akan bertemu kembali. InsyaAllah kita bertemu kembali di Senin pekan depan dengan tema sikap-sikap kepahlawanan sahabat Nabi SAW di Perang Badar. Dan insya Allah di hari Rabu nanti kita akan mengaji kembali di setiap Rabu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Abdurrahim Dhani Hafizahullah Ta'ala. Abdurrahim Dhani Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah untuk posternya, kajiannya akan disampaikan, di broadcast di akun sosial media Pekerja Mengaji, yakni Facebook, kemudian juga Instagram dan Telegram Pekerja Mengaji. Untuk itu kami haturkan banyak terima kasih kepada jemaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Berikut juga ada jemaah-jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung keberlangsungan operasional dakwah online Kuasa Ilmu Pekerja Mengaji. Kami aturkan jazakumullahu khairan. Untuk itu saya mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesilapan apabila ada yang kurang berkenan. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.